Pertemuan tatap muka terbatas 100% di Sekolah Dasar Negeri 146 Gumuru Kota Bandung, Jawa Barat, sekolah tetap mewajibkan protokol kesehatan ketat. Peserta didik agar dapat mencuci tangan di air mengalir setiap masuk sekolah dan pengecekan suhu tubuh serta tidak berkerumun. Sekolah juga menjadwalkan pembelajaran 100%. Sekolah Dasar Negeri 146 Gumuru berkolaborasi dengan orang tua siswa agar dapat mengembangkan pendidikan lebih baik ke depan. Guru ataupun siswa tetap harus menjaga kesehatan dan apalagi berhubungan dengan lingkungan sama dari segi kebersihan. Jadi selain untuk diri sendiri juga menjaga kesehatan, menjaga prokes, juga lingkungan tetap harus diperhatikan juga. Jadi bukan saja hanya prokes sendiri pribadi, juga lingkungan harus diperhatikan. Alhamdulillah di SD ini, di SD Gumuru 146 ini, melaksanakan prokesnya ketat, kemudian lingkungannya juga mendukung kebersihannya. SDN 146 Gumuru itu anak sudah semuanya masuk 100% dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, tapi kita masih menggunakan 4 JP, di mana dibagi masih ada 2 sip yang kelas tinggi karena kita kekurangan ruang kelas. Dan setiap pergantian sip itu kita ada jeda waktu selama 30 menit agar menghindari siswa berkerumun dari sip 1 ke sip berikutnya. Widi Herian mengabarkan Hadas TV, Kota Bandung, Jawa Barat.